Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundur ya, terus di belakang kapret. Anak-anak udah divaksin belum? Sudah. Yang sudah divaksin, acum. Hebat, hebat. Jadi kalau kesini belajar apa? Belajar apa sini? Oh ini nggak belajar. Oh di sini belajar apa? Belum. Yang ini belum. Yang sudah belajar karawitan. Ngajung. Oh pantas yang gini durung. Yang di sini siapa yang pengen belajar karawitan? Yang pengen ngajung. Siapa yang berani nari di depan Pak Gubernur? Oh ngajung berani. Sini. Ya. Namanya siapa? Nabila, ada sekolah belum? Sudah. Sekolahnya di mana? Di apa? Di mana? Keriting. Oh, Keriting. Kelas berapa? Kelas 5. Apa tangan? Hebat, udah kelas 5. Hebat ya. Pintar nari ya? Kalau di sekolah diajarin nari apa? Nari tepuk tangan. Oke, coba. Sekarang kita lihat namanya siapa tadi? Nabila mau nari tepuk tangan. Yo, kita nari yo. 1, 2, 3. Teman-teman, anak-anak, inilah yang namanya tari tepuk tangan. Inilah Mbak Nabila ini kalau sudah kelas 5 pinter nari. Ya. Nah, sini duduk sini dulu, duduk. Alah, pinternya. Oke, ini tadi nari ya. Sekarang siapa yang bisa nembang? Angkat tangan. Enggak ada. Ayo siapa? Berani? Oke, berdiri. Ya. Namanya siapa? Hilda. Nama panjangnya? Hilda Felicia Kusuma Wardani. Duh, banget ya. Hilda. Lita. Felita. Felicia. Kusuma Wardani. Loyo lali biasanya Hilda Tugina. Ya suara betul ya. Kamu diajarin nembak di sekolah? Di sekolah atau di sini? Oh di sini belajarnya agak di sekolah enggak ya? Kalau di sini kamu diajari apa aja nanti? Kukulong sama suara jamu. Oh suara jamu sudah. Kalau kukulong kan gimana? 1, 2, 3. Ayo. Hey, sebentar. Balik kanan, biar semua ada penontonnya. Ayo, konco, ngayai karyanin projo kenen, kenen, kukur gunung tandang gawe, sayur-sayur rukun bebarengan rokan jane, bilolet legowo kanggo mulyaning negoro, siji loro telu papat. Maju papat-papat diulang-ulang akhir mesti kita berangungin. Holopis kuntul baris, holopis kuntul baris, holopis kuntul baris, holopis kuntul baris. Tepuk. Siapa berani dalam? Ayo. Angkat tangan.
anak-anak hebat ini. Keren. Sini. Dalang orang mati ya, dalangnya muda. Nah, duduk gini. Bapak, gini. Adik sana, biar kelihatan. Sini. Namanya siapa, Dino? Namanya Kondang. Hah? Kondang. Kondang. Belakang, ke belakang saja. Bayangkan, nama saja sudah terkenal. Kondang. Nama panjangnya siapa? Kondang Kalimosodo. Kamu tahu artinya enggak nama itu? Iya. Tapi orang ngerti ya. Lakonnya apa waktu itu? Anoman Duto. Anoman Duto? Kamu tahu Anoman enggak? Tahu apa Anoman itu? Ini mau ditahu, ini mau ditempe, jadinya apa? Asistennya Kondang. Saudara-saudara, inilah Kondang Kalimosodo yang mau pulang. Ya, Brigit Purwo. Lakone? Anoman. Mbo. Aku gak ngerti lakone. Ya, ini so kesamplu ya. Oke, kamu sekarang dalam. Tak pegang. Buratem, sing baku tak tater lecek. Sepiro bobot kerjamu? Ya sakarmu tak sembadani. Babu. Janji lo tebak datamu, orang tak kete, tak ngeri weh. Lihat ini, kakaknya ini takut ya. Okay. Bapak Ibu adik-adik terima kasih. Matur nuwun. Semua sudah bekerja ini luar biasa. Jadi anak-anak kita cinta pada budaya kita sendiri. Hebat dong. Tepuk tangan. Nadia yang pinter banget. Nadia nari dengan tarian
karya Nadia sendiri, namanya Tari Tepuk Tangan. Luar biasa. Tadi nembang, ada lagu nasional, ada lagu daerah. Hebat kan? Terus kemudian tadi si Nah, tadi terus kemudian dalangnya luar biasa ya. Ya, oh ya, ya. Gendong dulu. Ya. Mas Widi, oh ini karena tadi sudah ini kasih hadiah dulu sini. Ini kasih hadiah. Ini tambah yang kecil, tambah mainan anak-anak yang apa? Yang cewek itu. Tak kasih ya. Udah ya, gak nangis ya. Kamu mau handphone? Itu handphonenya dipakai untuk latihan, untuk belajar. Nanti dipakai untuk belajar ya. Oke, nah anak-anak kita menjadi hebat semuanya. Dan yang nangis langsung pulang. Bapak Ibu titip terus putra-putrane diajari berkegiatan yang positif. Dalang, nyanyi gitu ya. Tadi yang nangis ini tak tambahi mainan satu lagi. Oh, ini. Coba jalan sendiri, berani gak jalan sendiri sini? Ya, sini lari. Ya. Yes. Salin lagi. Sekarang ada ke sana. Senyum sekarang. Ketawa. Giginya kelihatan. Oke, ya. Ya, sana. Mau hadiah lagi enggak, Cung? Sudah habis. Anak-anak terus berlatih, latihan gamel, latihan nembang, lagu kebangsaan. Yang penting sama teman-temannya nggak boleh saling nakal ya. Sama teman-temannya nggak boleh saling marah, jiwit, jotos, nggak boleh ya. Harus sayang sama teman-temannya. Untuk pelatih terima kasih terus mengembangkan ini, dan semua boleh latihan gratis di sini ya. Semua latihan di sini gratis. Ini sanggarnya keren banget. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sanggar cukup sederhana, terus kemudian membuka ruang kepada anak-anak kita untuk bisa berlatih kesenian. Loh, ini tidak hanya menguri-uri tapi juga memperkenalkan, karena ini anak-anak yang sangat muda ya. Bayangin TK, SD, mereka bisa memainkan instrumen gamelan. Dan Anda lihat yang kita dengarkan di belakang ini, mereka mainnya tanpa partitur, artinya apa? Keterampilannya sudah bagus. Dan tadi mereka menunjukkan kemampuannya di depan saya. Ada harapan besar dari kita bahwa Indonesia yang punya kepribadian dalam kebudayaan kita yang sangat adiluhung itu terus saja diberikan kepada generasi-generasi berikutnya, agar mereka bisa memainkan, terus kemudian mereka bangga, dan kemudian mereka bisa kembangkan itu, sehingga kita akan menjadi negara yang punya budaya yang tinggi. Tidak hanya melestarikan budaya. Tidak hanya melestarikan, mengembangkan. Ya. Eh, matur nuwun. Eh, dari depan. Oh, ya. Mbak Martini, itu kok. Ya, matur nuwun ya semuanya. Terima kasih. Kapolsek, siapa nih? Ya, matur nuwun semuanya.